Ship in the bottle, ya, kapal di dalam botol. Ya, ini Lego Ideas, ya. Lego Ideas tahun berapa ini ya? Kalau nggak salah tahun 2017 kali ya. Lupa saya, nggak lupa. Ya. Ini udah lumayan agak lama di lemari ini. Ya, namanya aja Ship in the Bottle ya, kapal. Kapalnya ada di dalam botol, ya. Oke, kapalnya kapal kuno ya, zaman dulu kapal layar. Ya, kapal layar dilengkapi dengan mungkin apa itu skoci-skoci atau kapal dayung ya di kanan kirinya. Ini biru ini pura-puranya lautnya ya. Ini tutup botolnya. Tutup botolnya kayak tutup botol anggur ya. Ada jelas apa capnya gitu, segelnya. Ini segelnya, segel. Ini botolnya. Yang bagus sih sebenarnya botolnya ini ya, bening gitu. Kapalnya tidak begitu detail tapi cukup representatif lah. Nah, airnya biru-birunya ini yang bikin pas lah kombinasi warnanya dengan botolnya. Ya. Ini layarnya, gambarnya bukan bajak laut tapi kuda laut. Kuda laut. Oke. Nah, ini tempatnya sendiri ini kayak kompas. Ini Leviathan. Ini ada globenya, globenya bisa diputar-putar. Ada kompas, ya kompas. Nah, kompasnya north, east, east. Nah, bisa diputar-putar nih. Oke, ini kompasnya. Di, nah, ini taruh di sini. Iya, cocok untuk pajangan di lemari pajangan atau meja kerja. Baik, ini review singkat Lego Ship in the Bottle, kapal di dalam botol. Terima kasih. Dadah.